Masa gara-gara masalah sepele, kau langsung ucap minta putus apele. Setiap hari kau tuh dosa, sayang saya juga manusia. Jangan terlalu lah cuma cewek pak cewek, tahan-tahan dulu kita goyang santai. Ikuti tempo biar keringat sampai, sengaja bikin pelan kasih minyak lantai. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini, dan hari ini aku ditemenin sama Brigger yang di sini. Selamat tahun baru 2023. Semoga tahun baru ini semua resolusi yang kalian rencanakan berjalan dengan mulus. Resolusi 2022 yang belum kesampaian tahun ini bakalan dapat dengan mudah. Amin, ya. Amin. Dan yang pasti sehat itu di tahun baru ini semuanya sehat. Semuanya yang enggak ada pacar dapat pacar baru. Betul. Yang enggak ada suami atau istri dapat suami istri baru. Yang betah jomblo ya udah cari duit aja. Yang enggak ada kerjaan dapat kerjaan baru. Tenang aja semuanya, kita kasih slow pokoknya gitu ya. Kali ini kita bahas dulu nih lagu tahun kemarin dinyanyiin sama ada Onyo, ada Gunawan, ada Ebi dan juga Mario Jiklaw. Yes. Tapi bukan cuma lagu itu doang. Ada sama lagi. Jadi serba salah dan juga kasih slow. Jadi kasih medley slow. Nih ceritanya nih ya. Konon begitu. Konon begitu. Ya udahlah kita langsung aja tengok. Langsung aja kita tontonin yuk. Ini suara emas dari timur. Betul sekali. Nyanyiin lagu medley. Serba salah dan kasih slow. Bagaimana? Yuk langsung aja. Tapi buat kalian jangan kasih slow. Pencet to break dulu. Nah. Tahun baru, to break baru. Ya. Langsung aja serba salah dan juga kasih slow. Suara mas dari timur. Ebi nih suaranya. Yang itu jelas. Ini empat cowok dari timur Indonesia semua timur. Indonesia timur. Sekali. Nih suaranya keren-keren nih empat-empatnya. Parah suaranya. Ini lagu-lagu viral juga. Iya. Nih musiknya enak ya, buat joget. Enak banget. Ya. Nih enak berasa di pantai. Iya. Iya. Gunawan kan namanya? Sedap. Kenapa Gunawan ini? Lebih kesedap kayaknya ini. Kameramen ya, jam-jam dulu. Langsung pecah suara ya? Iya. Asik. Dari awal udah ada harmonisasi tadi. Gunawan sama Ebi kan? Abis itu Onyo sendiri. Sama Mario. Ada Marionya, ada nyempil terakhir. Terakhir kan? Yang Marionya. Tadi Onyo yang duluan. Kok enak banget ya? Enak banget sumpah. Tadi pas bagian Ebi sama Mario, enak banget sumpah. Tadi Onyo gak terlalu jelas sih sama Gunawan. Asik. Harmonisasi semua ini karena memang orang empat kalau nggak harmonisasi itu nggak asik ya. Karena sekali. Empat kalau semuanya suara satu tuh nggak rame gitu kan. Ini berempat pengen ada sesuatu yang beda gitu dari nyanyi sendiri gitu kan. Asik, goyangnya asik. Pecahnya asik banget ya. Pecahnya harmoninya berasa banget. Aku suka funnya. Yes. Funnya dapat banget, happy-nya dapat banget. Asik.
Ini pasti latihannya hari H deh. H, okay. Ini aku yakin sih enggak. CR siangnya ya. Mungkin ya kan, baru berjumpa mereka. Ini musik ini enak ya? buat joget enak. Asik. Oh. Ais Gunawan yang keren. Indi Gunawan ya sekarangnya, bukan Gunawan doang namanya, Indi Gunawan. Ingat-ingat Indi Gunawan. Dia yang nge-rap nih ngambil yes. rapnya. Soalnya dia ganti nama, kita enggak boleh dong. Orang udah ganti nama Indi Gunawan, kita masih tetap dengan nama lamanya. Hey. Gunawan nih suaranya tuh khas juga sih ya. Kita suka yang kita pernah ngomong. Nada, suara dia tuh khas banget gitu ya. Untuk sih? Penyanyi dangdut di daerah timur tuh kan memang agak jarang masuk Indi Gunawan nih, benar-benar warna baru. Yes. Dan aku suka. Oh, ntar dulu bos. Salah sepele. Oh ini sama siapa nih? Semua kan? Gunawan, sama Mario. Tuh kan? Tadi aku mau bilang itu apa, Indi Gunawan pas dia apa namanya? Nge-rap. Nge-rapnya tuh luwes gitu. Yes. Kan? Nah aku sukanya kayaknya si Mario nih pinter nge-blend sama siapa ya, aja. Bener banget. Bener masuk banget ya. Masuk banget ya sama Eddie-nya. Masuk kawin gitu. Sama Onyo dia kawin. Kawin banget dia suaranya. Yes. Asik. Asik banget loh ini, sumpah loh. Mereka ini suaranya kan orang-orang daerah Indonesia bagian timur ini suaranya khas-khas ya. Betul. Benar-benar khas banget, jauh banget berbeda sama Indonesia bagian barat atau tengah lah ya, jauh banget bedanya. Aku suka suara mereka nih. Colornya tuh unik banget. Ciri banget gitu ya. Ya. Asik. Mampus. Oh. Mampus. Diperkosa tuh. Aduh. Onyo sama Mario nih. Langsung memperkosa lagu nih. Cakep banget. Cakep tapi sumpah. Aku suka. Asik. Ini mereka berempat nyanyi, tapi dengan karakter masing-masing. Iya, yes, betul banget. Tapi begitu bareng, itu kawin banget. Iya, mereka bawa ciri-ciri sendiri-sendiri, cara nyanyi sendiri-sendiri aja empat-empat ini. Itu aku sukanya. Nggak terlalu banyak ini juga sih mereka nyanyi, nggak terlalu banyak gaya gitu. Nah, di posisi-posisi masing-masing aja nggak terlalu heboh, nggak ngereok gitu. Nge-rap lagi kan. Mampus. Kita nggak tahu ya artinya apa teh, tapi pelafalan lu kan cepet banget. Iya. Udah biasa dengar dia. Tapi kalau belum biasa dengar kita enggak bisa nge-rap tuh enggak bisa. Iya, tetap enggak bisa. Asik. Suka aku. Benar-benar apa ya, vibes-nya tuh nge-rap. Iya, iya, aku suka. Bukan yang baru belajar atau gimana gitu ya kan. Enak aja gitu dengerinnya. Ini kan nyanyinya bareng ya, biarpun kameranya nggak nyorot ke mereka, aku yakin kalian semua itu bisa tahu ini suaranya siapa, suaranya ya kan? Siapa, suaranya. Karena mereka
punya ciri khas beda-beda. Beda-beda banget suaranya. Tapi kentara semua suaranya. Yes, betul. Kamarnya enak banget ya. Iya. Iya kan, betul. Sumpah Mario nya setuju. Pintar banget ngeblendinnya ya, gitu ya. Mario ngeblend banget. Hey, hey, Ren. Asik, Abby. Cakep. Onyo ngasih improve Rio and Run. Abby tadi ada improve cuma agak sedikit agak keragu. Agak ragu, ya ada sedikit keraguan aja. Aja. Oh, oh. Yeay. Oke. Ini suara emas dari timur bener-bener sih aku bilangin mereka berempat punya suara emas. Betul. Benar-benar punya ciri khas masing-masing. Berkarakter empat-empatnya. Karakternya gitu ya, kuat kan? Banget mereka berempat. Yes. Tanpa dan kita perlu lihat kamera atau kita merem pun kita tahu tuh siapa yang nyanyi. Iya, yeah, iya. Yeah. Dan lagu ini yang memang bukan lagu untuk pamer-pameran memang suara, bukan untuk show off, dan untuk reok suara clan ya. Iya, yeah, tapi di sini liatin aja mereka tetap ngasih-ngasih racun-racun sedikit. Betul sekali, dan ketika barengan tuh benar-benar kawin banget loh. Iya, 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 iya. I love it ini 4 suara emas dari timur ini keren. Aku tunggu lagi, moga aja ada collab-collab nih dari suara-suara emas daerah timur nih. Satu-satunya harapan MOP musik. Yo, yo. Sama juga seperti harapan kita, kalian subrek channel ini ya. Loncengnya dinyalain dan juga share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye.